Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Abi Bakr radhiyallahu anhu ila ahli Yaman bis jihad fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila man quriya alaihi kitab hada. Min al-mu'minin wal muslimin min ahli Yaman. السلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن الله كتب على المؤمنين الجهاد وأمرهم أن يكفروا خفافه وثقاله ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والجهاد فريضة مفروضة وثواب عند الله عظيم وقد استنفرنا المسلمين إلى جهاد روم الشام وقد سريوا إلى ذلك وقد حسن بذلك نيتهم وعدوا من حسيبتهم فسارعوا عباد الله إلى ما سريوا إليه ولتحسن نياتكم فيه فإنكم إلى إحدى الحسنيين إما الشهادة وإما الفتح والغنيمة فإن الله تبارك وتعالى لم يرضى لعباده بقول دون الآمن ولا يزال الجهاد لأهل أداوتي حتى يدين بدين الحق ويقر لحكم الكتاب حفظ الله لكم دينك وهذا قلوبكم وزكى أعمالكم ورزقكم أجر المجاهدين الصابرين وبعث بهذا الكتاب مع أنس بن مالك رضي الله عنه كذا في المختصر. Hadirin jemaah yang sami-sami ngarepi ridho Allah Subhanahu wa taala. Niki sedikit cerita tentang suratnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an kepada ahli Yaman untuk seruan jihad fi sabilillah. Ana poniki kula kedhasake kisah niki dan tentang kaitane perjuangan yang terjadi saat ini khususnya wonten Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Dari khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti kita perlu ketahui, satu-satunya orang, satu-satunya tiang sengkantuk sang mendapatkan gelar khalifatu Rasul, khalifatu Rasul niku namung Abu Bakar. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali boten kantuk. Cuma terkadang itu rian gua awal-awal ngecus kita niki khalifatul rasul, waduh ketinggian pak ketinggian nali kau yang awal-awal ngecus ani kia lemes buat teman pun ngucap ngoten itu. Dari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang dibacakan atasnya suratku ini dari kalangan orang iman dan orang muslim penduduk Yaman. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Sesungguhnya saya memuji-muji Allah di depan kalian, zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Amma ba'd, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas setiap orang iman yaitu untuk berjihad fi sabilillah. Dan Allah memerintahkan mereka untuk berangkat berjihad fi sabilillah dalam keadaan ringan dan berat. Dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan diri mereka. Dan ketahuilah, sesungguhnya jihad itu adalah satu fardu yang difardukan. Pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dan sungguh kami telah memberangkatkan orang-orang muslim yang ada di sini untuk berperang ke Rum, untuk berperang melawan orang Rum di tanah Syam. Dan mereka pun telah berangkat ke medan peperangan di Syam. Dengan sebab itu niatan mereka menjadi niatan yang mulia dan baik. Dan mereka mendapatkan bagian yang begitu besar. Maka wahai hamba-hambaku yang ada di Yaman, hamba-hamba Allah yang ada di Yaman, maka bersegeralah kalian untuk berangkat sebagaimana mereka berangkat di medan jihad.
dan perbaikilah niat-niat kalian ketika di perjuangan, karena sesungguhnya ketika kalian dalam medan perang, dalam perjuangan, maka akan dihadapkan dari salah satu dua kebaikan. Apa itu? Ada kalanya kalian mendapatkan mati syahid, atau kalian mendapatkan kemenangan dan ghanimah yang banyak. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu Taala tidak ridho kepada hamba-hambanya yang hanya berbicara tetapi tidak mau beramal. Naskil sana sini, narkib sana sini, taskil tiga hari orang mang. Karena itu cirinya Allah buatan ridho. Dan ketahuilah tidak henti-hentinya berjuang di jalan Allah ini akan selalu tegak untuk memerangi musuh-musuh Allah sampai mereka memeluk agama yang hak, agama Islam, dan mereka menerima aturan Islam. Wahai orang-orang Yaman, semoga Allah Subhanahu Taala menjaga agama kalian dan memberikan hidayah kepada hati-hati kalian dan membersihkan amal-amal kalian. Dan semoga pula Allah Subhanahu Taala memberikan pahala kepada kalian seperti pahalanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam keadaan sabar. Kemudian suratnya Abu Bakar ini dibawa oleh Sayyidina Anas untuk diserahkan kepada penduduk Yaman. Kala fil muqtasah. Masyaallah. Ini sedikit cerita tentang taskilannya Sayyidina Abu Bakar datang tiang Yaman untuk berangkat berjihad ke tanah Syam. Saat ini walaupun taskilannya ini 1400 tahun yang lalu, Pak, tapi ternyata manfaatnya sampai saat ini. Salah satu negara yang berani terjun ke medan perang bela Palestina di Yaman. Itu surat riyen 1400 tahun yang lalu, tapi manfaatnya masih mengenang di hati-hati orang Yaman, sehingga salah satu negara yang berani turun ke medan perang langsung membela Palestina itu salah satunya adalah negara Yaman. Dan termasuk Yaman dan Syam ini mendapatkan doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Yamina wa Syamina. Allahumma barik lana fi Yamanina wa Syamina. Ibad, masya Allah, matangin. Kita miki sampun wonten akhir-akhir zaman, ngerasa no perjuangan ini rotu abot. Umpami kita niki sakniki kita sekitar desa Palestina, yo koyo koyo yo abot. Sakniki wis mboten nusa Palestina, telung dinten ae. Matangin, insya Allah. Nah, kita niki, insya Allah, kali niki wau pun kita sekitar kangge itikaf. Kita niat itikaf kangge merantekake amalan-amalan sampun diijazahi waru. Iya karena kedua, iya karena setahun sampai 21 kali. Ini tu praktekake saya tu. Insya Allah nanti yang kemudian aku mari nerapake nopo senti wasiatake kali Yai Mahmud datang Mbah Haji Syahkur waru. Telum perkara nopo itikaf setiap malam kadung sehari, sholat 5 waktu awal waktu, terus tiap bulan diganti. Nah, dicopi dalu niki itikaf. Dalu niki itikaf insyaallah. Ustaz, enak-enak, mantep-mantep ku enak-enak. Pomene iku mak enak, warat langsung turu mawon wis, turu mawon itikaf iso mantuk injing. Masyaallah. Niki wau Pak Arif niku masyaallah mujahadah Pak mantep mriki. Makane bayane enak Pak. Adik jenengan kepengin bayane enak kudu mujahadah. Sami kali Pak Arif. Niki termasuk salah setunggal tiyang sing napa nggih. Saking temboro numpak angkot Pak. Dereng enten mu bayane temboro mriki kok numpak angkot baru niki Pak. Rata-rata Pajero, Innova, minimal gaya berangkat ya mbak betul motor. Niki numpak angkot baru pertama kali yang mau sampai ya saat niki
baru niki maka dibayani enak. Jenengan ada kepingin bayarnya enak, ya muja ada ayo ikhtikaf sarang-sarang mriki. Insyaallah nggih. Makane ngoten, makane ngoten. Tapi monggo diniati ikhtikaf sampai injil. Kita tunggu sarang-sarang mungkin sampai nyaman lagi nopo sedikit pesenake yang sempat-sempat alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimati. Allahumma la uksi sana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصل أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد اللهم فت أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم استر عيوب أمة سيدنا محمد اللهم اقض حوائج أمة سيدنا محمد اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا حسنا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا منا ولا معنا شكيا ولا محروما يا محول الأحوال يا محول الأحوال حول أحوالنا وأحوال هذه الأمة إلى أحسن الحال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله